Assalamualaikum. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kalian pasti sudah mandi dan sarapan kan? Sudah siap mulai pembelajaran hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap yang baik, duduk yang baik, tangan diangkat, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Ila hadrotin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Ila hadrotin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadrotin Syekh Hasyim Asy'ari, ila muasabah ta'limiyah Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Kita lanjut dengan bacaan salawat Nadiah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanhalum bil unqadu wa tanfariju bil kurubu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bil ro'ibu wa husnul khawatimi wa yustaskol umamu biwajil karim wa ala ali wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Sekarang kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2 tentang kegiatan di siang hari. Mari kita baca bersama-sama. Kegiatan siang hari. Suasana pagi berganti siang. Matahari semakin tampak tinggi. Udara terasa panas. Jam pelajaran di sekolah telah selesai. Anak-anak pun boleh pulang. Mereka akan menjalani kegiatan di siang hari. Ayo ikuti kegiatan mereka di siang hari. Ibu mempunyai gambar perbedaan pagi, siang, dan malam hari. Yang pertama ada pagi hari. Pagi hari suasananya sangat sejuk. Pagi hari udaranya sangat sejuk. Matahari terbit dari ufuk timur. Saat pagi hari ada ayam berkokok juga kalau kalian tinggal di desa. Pagi hari kegiatan baru mulai berjalan. Contohnya, ibu kalian yang belanja ke pasar untuk menyiapkan sarapan. Saat pagi hari, kalian akan berangkat sekolah dan ayah kalian akan berangkat bekerja. Yang kedua, ada gambar siang hari. Siang hari, udara terasa panas. Kalian pasti sering berkeringat kan saat siang hari? Setelah pagi, ada siang hari. Matahari sudah berada di atas kepala kita. Udara terasa panas. Biasanya, hewan-hewan yang ada di hutan mencari makan. Saat siang hari, kalian pulang sekolah. Saat siang hari, jadwal kalian pulang sekolah. Tua kalian pasti ada yang pulang, udah pulang kerja juga kan? Gambar yang ketiga, ada malam hari. Di malam hari, lampu-lampu mulai menyala karena langit sudah mulai gelap.
Kalian saat malam bisa melihat bintang. Saat malam hari, waktunya orang-orang untuk beristirahat. Mari kita mengenal bayangan saat pagi dan siang hari. Saat pagi hari, matahari bersinar lembut. Jarak matahari masih berada jauh di ufuk timur. Belum terlihat adanya bayang-bayang yang jelas. Bayang-bayangan kalian saat pagi hari akan menjadi panjang. Semakin tinggi matahari, panasnya semakin terik. Bayangan semakin jelas, tapi semakin pendek. Kegiatan baik yang dapat dilakukan di rumah saat siang hari. Kalian harus mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucap salam saat pulang ke rumah. Saat dibukakan oleh orang tua kalian, kalian harus melepas sepatu sebelum masuk ke rumah dan meletakkannya dengan rapi pada rak sepatu. Sebelum masuk ke rumah, cuci tangan sama cuci kaki terlebih dahulu ya. Kalian bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah bersama orang tua. Setelah sholat, makan siang sambil duduk. Mencuci piring setelah makan. Dan jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Saat siang hari, kalian pasti sudah lelah beraktivitas kan? Nah, saat siang itu tuh waktu yang baik untuk tidur. Karena tidur dapat menjaga kesehatan kita. Adapun perbuatan yang tidak tertib dan tertib saat di sekolah. Gambar pertama termasuk perbuatan tertib apa tidak? Betul, itu tidak tertib karena dia membuang sampah sembarangan. Yang kedua, gambar apa itu? Betul, mereka melaksanakan piket. Itu termasuk perbuatan yang tertib ya, atau perbuatan yang baik. Gambar ketiga, ada anak yang tidur saat guru menjelaskan. Itu tidak boleh ya, itu termasuk perbuatan yang tidak tertib dan tidak sopan. Gambar keempat, ada anak yang naik ke bangku. Itu tidak boleh karena termasuk perbuatan yang tidak tertib. Kursi kan untuk diduduki, bukan untuk dinaiki. Gambar yang kelima, mengetuk pintu. Itu termasuk perbuatan yang tertib. Karena setelah bulan sekolah, kalian harus mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Gambar yang keenam, dia coret-coret tembok. Itu termasuk perbuatan yang tidak tertib. Kalian mengotori tembok sekolah kalau seperti itu. Nah, ini contoh mendengarkan guru dengan baik. Kalau yang atasnya kan dia tidur, itu nggak boleh ya. Mengganggu temannya, itu nggak boleh juga mengganggu temannya. Kalian harus saling membantu dan bermain bersama. Tidak boleh menakut-nakuti teman seperti itu. 4 sehat, 5 sempurna. Yaitu makanan pokok. Makanan pokok ada roti, nasi, jagung, singkong, kentang. Kalau kita makanan pokoknya yaitu nasi. Ada juga yang makanan pokoknya roti seperti dari negara Belanda. Ada juga yang biasanya makanan pokoknya itu menggunakan jagung seperti di daerah Madura. Yang selanjutnya ada lauk pauk. Lauk pauk itu seperti tempe, telur, ikan, daging, itu termasuk lauk pauk. Yang ketiga, ada sayur mayur. Sayur-sayuran contohnya seperti bayam, brokoli, tomat, wortel. Kalian harus makan makanan yang seimbang dengan karbohidrat, vitamin, dan proteinnya. Vitamin bisa didapat dari sayur maupun buah-buahan. Buah-buahan seperti semangka, jeruk, apel, itu juga termasuk sehat. Kelima, yaitu susu. Susu sebagai penyempurna dari 4 sehat, 5 sempurna mengandung kalsium untuk menguatkan tulang kalian. Kalian harus menjaga kesehatan dengan tetap makan makanan 4 sehat, 5 sempurna.
yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Sekarang, ibu punya kata, dan kita susun kalimat ini bersama-sama ya. Hidup, makanan, butuh, makhluk. Ayo, bagaimana kalimat yang benarnya? Kalau hidup, butuh makanan. Nasi makanan adalah pokok. Kalimat yang benarnya bagaimana? Bagus. Nasi adalah makanan pokok. Yang ketiga ada tem, enak, tempe, lauk, rasanya. Bagaimana susunan kalimatnya? Lauk, tempe, enak, rasanya. Selanjutnya ada murah, pisang, harganya, buah. Bagaimana susunan kalimat yang benar? Bagus. Buah pisang harga yang murah. Lupa sayur makan jangan. Ayo sekarang bagaimana kalimat yang benar? Jangan lupa makan sayur. Yang terakhir ada setiap pagi susu minum aku. Bagaimana susunan kalimat yang benar? Masak susu minum aku? Bagus, setiap pagi aku minum susu. Sekarang coba perhatikan. Bentuk panjang 17 adalah 1, 7. 1 berada pada tempat puluhan, 7 pada tempat satuan. 17 sama dengan 1 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan 10 ditambah 7 sama dengan 17. 14. Untuk panjang 14 adalah 4 pada tempat satuan, 1 pada tempat puluhan. 14 sama dengan 1 puluhan ditambah 4 satuan. Sama dengan 10 ditambah 4 sama dengan 14. Coba perhatikan wayan. Ada berapa bola yang ditendang sama wayan? Bagus, ada 18 ya. Bagaimana memposisikan 18? 10 bagian puluhan 8 satuan. Jadi 10 puluhan ditambah 8 satuan sama dengan 18. Sekarang coba perhatikan lagi ya. Ada Titus. Titus, ada berapa bola yang ditendang sama Titus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 10 puluhan ditambah 9 satuan sama dengan 19. Nah, sekarang ayo kita nyanyi bersama-sama. Lihat lirik atau syair lagu yang ada di video ya. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, selamat siang. Kini kami kan pulang. Selamat siang, selamat siang. Besok kami kan datang. Dan kita ulangi sekali lagi ya. Setelah itu, kalian coba bersama orang tua kalian di rumah. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, selamat siang, kini kami kan pulang. Selamat siang, besok kami kan datang. Nah, bagus. Kalian sudah pada keren semua. Sekarang ada melakukan gerak tubuh. Pada siang hari, sering bertiup angin lembut atau cepat.
Karena banyak pohon bergoyang dan daunnya melambai-lambai. Gerakannya kadang lambat dan kadang cepat, sesuai dengan kecepatan angin yang meniupnya. Kalau diperhatikan lama-lama, pepohonan itu seperti menari-nari. Kalian dapat melakukan gerakan tari dengan meniru gerakan pohon tertiup angin. Contohnya seperti pada mawar yang ada di video ya. Itu pohon mawarnya bergoyang-goyang tertiup angin. Selain meniru gerakan pohon, kalian bisa meniru gerakan hewan juga loh. Contohnya mengikuti gerakan hewan, ada kupu-kupu, ayam, bebek, kelinci, dan lain-lain. Apakah kalian tahu kalau tari juga termasuk dalam kegiatan olahraga? Kalau belum tahu, sekarang sudah tahu kan? Contoh tarian tradisional yang mengikuti gerakan hewan. Contohnya yaitu dari daerah Jawa Barat ada tari merak. Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden Cecep Somantri namanya. Dan di daerah Jawa Timur ada tari jaranan kepang. Jaranan kepang atau jatil berasal dari bahasa Jawa yaitu jarane jantil tilan, yang berarti kuda yang menari tidak beraturan. Nah, cukup sampai di sini materi Ibu. Terima kasih. Maaf jika Ibu ada salah. Jika ada yang tidak difahami, bisa kalian tanyakan ke Bulia ya. Nah, setelah itu, kalian jangan lupa untuk mencuci tangan saat dari luar dan memakai masker kalau mau keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna yang tadi. Dan jangan lupa untuk cukup beristirahat di siang hari. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan diangkat, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.